Mubes Akbar IKAPS keempat, bersinerginya IKAPS bersama pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan. Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sungai Limau IKAPS yang berkantor pusat di Jakarta gelar musyawarah besar atau Mubes keempat periode 2021-2024 di Ruang Sekolah Umum Perikanan Menengah SUPM Kampung Dalam Padang Pariaman pada Jumat 6 Mei 2022. Perhelatan Mubes IKAPS mengusung tema menuju IKAPS yang mandiri dan bersinergi untuk kemaslahatan umat. Resmi dibuka Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur berlangsung sukses. Dengan kegiatan ini, pemerintah daerah mengapresiasi atas program-program pembangunan yang telah dilakukan pengurus IKAPS periode 2019-2022 dalam membantu percepatan pembangunan daerah. Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyebutkan, pemerintah daerah sangat mendukung dan mensupport kegiatan ini, sehingga kedepannya terwujudnya program-program IKAPS lebih baik lagi. Ketua Umum IKAPS periode 2019-2022, Jayanis menyebutkan, program-program yang telah berjalan selama ini sangat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan di bidang keimanan dan ketakwaan, dan semuanya sejalan dengan visi pemerintah daerah, yaitu Padang Pariaman berjaya dan religius. Kita jujur, kita bangga dan apresiasi kepada IKAP, Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sungai Limau. TK, SD, SMP, SMA berkumpul di sini. Ini yang barangkali yang tidak ada diikuti oleh daerah-daerah lain. Kita berharap daerah-daerah lain juga membuat menyatukan yang seperti itu. Dibalik lagi dengan adanya ikatan-ikatan alumni di sekolah masing-masing. Kemudian kita dengar tadi IKAP luar biasa. Target berdirinya awalnya adalah punya tujuan untuk membangun, membangkitkan, mensupport dan mendirikan TPA-TPSA yang ada di Kecamatan Sungai Limau. Sekarang sudah mengarah ke rumah tahfiz. Dan ini tentu bagaimanapun, ini kita atas nama pemerintah daerah mensupport penuh. Apalagi ini sesuai dengan visi-misi kita. Jadi ketua pertama 3 tahfiz yang aktif 1, sekarang sudah menjadi 10 tahfiz dan 7 TPA. Ujung tombaknya Adi Santo. Terus pembangunan Masjid Raya IKPS. Masjid Raya IKPS itu tanah diwakafkan kepada Nagari Pulubang selama 12 tahun mandek, akhirnya diserahkan ke IKPS. Waktu saya jadi ketua umum, saya terima dan langsung diletakkan batu pertama oleh Ali Mukni. Dan sekarang sedang dibangun, perjalanannya ya udah hampir 50%. Sosial, pelajar yang tidak mampu dapat beasiswa. Diterima di IPB, tidak ada biaya, dibiayai oleh IKPS. Okay. Bersihkan jalan ke surga, yaitu membangun Islamic Center. Dari Padang Pariaman, Safriel Sugar, Esa TV melaporkan.